babat, pisangnya tegor, panen pisang. Iya. Pada keduluan monyet. Ya, naik keduluan monyet lah rauman. Guys, pisangnya guys. Wow. Lahan transmigrasi ya, guys. Jadi ini dibabatin ke sana supaya tidak untuk sarang ular. Juga itu panen pisang ya. Ya, ayo di rumah. Iku pisang khusus untuk digoreng kah? Sisakan satu itu di sana biar tumbuh lagi. Ini dua. Nanti berbuah lagi ini. Jembatannya sudah mengerikan ini. Endul-endul jembatannya, guys. Dia bakal mah endul-mandul. Ngeri-ngeri sedap. Kalau di Sepunggur jembatan seperti itu udah umum, Pak. Umum ya? Umum maksudnya bagaimana? Banyak temannya. Oh gitu ya. Bukan hanya sampean yang jembatannya kayak gitu ya? Sudah aku. Ini dipindah kemana ceritanya ini? Belakang. Belakang ya. Alam lain. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Salah satu pembibitan kelapa sawit. Order bila ada yang mau beli silahkan pesan di Sepunggur. Ya Pak ya. Jadi kalau ada yang pesan siap membuatkan kan? Itu temannya yang satu, Mas siapa ini rajin sekali nih. Itu dipanggul ke sana belakangnya, Mas. Iya, Pak. Waduh, rajin sekali ya sampean ya. Mau dipindah biar apa itu? Biar suasana baru. Oh, seperti itu ya. Biar nanti kalau istilahnya itu enggak kasar lah. Oh, gitu ya. Mas baru di sini ya? Baru, Mas. Maksudnya baru di Kalimantan atau bagaimana? Baru di sini. Memang sakti kelapa sawit ini. Sudah lama tidak disiram tempat aja. Sakti ya, Pak ya. Jadi ceritanya sampean itu baru datang dari Jawa, Mas ya? Baru datang, Pak. Baru 5 hari di sini. 5 hari di sini ya. Sudah mau belajar menanam sawit, Pak. Oh, ceritanya dari Jawa ke sini mau bertani di Kalimantan gitu, Mas ya? Iya, Pak. Mau coba lah. Iya, memang tidak meneruskan sekolah dulu kah? Tidak minat, Pak. Karena kelihatannya ini masih kecil, belum waktunya untuk berkarya di pertanian, tapi mungkin dia mempunyai tekad yang sangat besar, sahabat. Jadi mencoba membudidayakan bibit kelapa sawit. Iya. Semuanya berapa polybag, Pak ini?
350 polybag ya. Ini bibitnya, bijinya dulu beli atau sampean bawa dari mana? Kiriman dari Medan ke PKS Medan. Kiriman dari Medan. Berarti kayak macam online gitu ya. Dari Medan dari mana tadi Pak? Medannya Sibulga. PT di sana ya, PT pembibitan ya. Nah terus ini ceritanya kan di depan di sini kan mau di apa namanya semai lagi nanti untuk partai 2 ya sahabat. Jadi ini yang di sini yang sudah ya sudah tumbuh ini. Ini dipindahkan ke belakang Pak ya. Jadi supaya di situ bisa untuk membibitkan yang baru lagi. Itu kalau pembibitan cara penyiramannya melakukannya berapa hari sekali, Pak? Ini hampir tiap hari, Mas. Tiap hari disiram ya. Pagi sore. Gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali ini teman-teman. Salah satu warga trans yang dari Boyolali ini membuat pembibitan sawit. Mereka ini cara untuk mencari ongkos hidup bahasanya. Dengan cara apa saja, salah satu membibit sawit atau membibit petai seperti itu ya teman-teman. Supaya untuk bisa berkelanggengan hidup di transmigrasi. Istirahat dulu Mas. Ngopi-ngopi dulu ini ada kopi kan? Iya, sama. Ya, sedikit nanggung. Ya, mau diselesaikan ya. Iya. Kemarin enggak ngopi ya? Iya, nanti sama-sama kita ngopi kan. Sampean Jawanya itu mana, Mas? Jatim, Pak. Jawa Jatimnya di mana? Di Kota Pacitan, Pak. Oh, Pacitan. Jadi satu desa dengan Mas Agus ya. Ya. Ya oke lah teman-teman, mungkin hanya itu aja dulu ya videonya, soalnya ini mau istirahat dulu, habis itu pulang mandi. Dari saya apabila ada salah kata salah ngomong, karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ya teman-teman. Biasalah dengan pantun. Mobil Taufik melintas di darat, yang salah dihukum dibenahi satu persatu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.